Pemirsa diduga panik saat belajar menyetir, sebuah minibus terjun ke kali arteri Kelapa Gading Pegangsaan 2 Jakarta Utara. Proses evakuasi berjalan selama 2 jam. Pengendara minibus menyatakan awalnya dirinya hendak melakukan putar balik. Ia kemudian kaget melihat ada motor yang berhenti di depannya. Bukannya menginjak rem, lalu ia justru menginjak pedal gas. Proses evakuasi minibus berjalan hingga 2 jam. Mobil berhasil diangkat setelah ditarik dengan kren derek milik Dinas Perhubungan. Saat kejadian terdapat 3 orang yang berada di dalam mobil. Salah satunya adalah anak kecil. Ketiganya lantas mengalami syok dan luka ringan. Balik terus nyindarin motor ngebut atau apa nggak tahu. Ah, itu dari mana Pak tadi Pak? Dari ini putar balik kan? Dia memutar balik. Saat putar balik ada motor tiba-tiba berhenti dan mobil ini mau mengerem, dia tancap gas dan langsung diarahkan ke sungai sana. Tiga orang. Anak satu laki-laki. Keluarga berarti ya? Satu keluarga. Bang, dari mana tadi Bang motor? Ini lagi belajar sih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.